dulu Budi itu pernah berjanji ke Mas Adi, nek Mas Adi nilai Budi yang kedua kali, maka Budi mau ya, oke, deal. Deal. Janji. Lu piye le? Janjinya, ayo. Aku sing nggawa gitare. Ayo njuru. Katokmu lho kelarat. Assalamualaikum, selamat siang. Dunia mendung, adem. Kita mau nengok Budi. Assalamualaikum. Oh iya, Pak. Salam ya. Eleng aku ora. Halo, Bray. Eleng ya? Eleng. Ya beneran kita takok ya. Ah, songkor rang. Maksudku piye nek? Suku lho, berono. Sipok no kaos jup, siji jup. Kompresor ku ilang. Kompresor listrik. Kompresor listrik ilang. Sing nyolong sapa? Yang paling bengi-bengi obar mas yang lampu tos hilang. Tapi eleng masih ingat aku ndak? Sopo jenengku? Iko. So. Adi. Heh? Mas Adi apa? Oh siap, tos ah, tos ah. But, gak kupat bareng orang waya butuh kupat toh. Tapi kupat apa sih jenenge? Cinto. Iya tahu, kupat cinto. Iya aku besok gak kupat. Hehehe. Yeah. Nah, iya. Iya, gizi dia ngerti ya. Menang cah ngadeng tak kaos e nganggo kaos ngono wong itu ayu-ayu ora ngluter susu mung ketok iki kene put ah ngono yang ganteng ya Allah Gusti lama tak jumpa hari ini berjumpa bagaimana kabarmu Budi baik sehat sehat masih ingat janjimu kepadaku janji apa ya ayo masih ingat janjimu kepadaku kenapa buta aku kok engkau punya janji ke aku ayo masih punya janji ingat eleng kenapa le pasti eleng bocah sekolah STM negeri lah eleng jangan terus janjimu apa kata guru janji adalah hu utang ah berarti gede utang karo aku saat ini wanya tak take neng ora duit terus Jadi teman-teman beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya pernah ketemu Budi, sempat ada selisih paham, kemudian cair, ngobrol seperti ini posisinya kurang lebih. Dan waktu itu Budi pernah berjanji, Eleng, janjinya apa? Janjinya selalu ada yang baik. Eh? Selalu ada yang baik. Ah tidak. Iya. Janji adalah hutang, maka harus ditepati, oke? Okay? Mari ya. Oke. Okay? Oke. Okay? Salaman sekarang. Hmm. Sekenceng. Pol kenceng. Pol kenceng enggak coba. Aja mau memek aku ora wong wedok, mau memek. Gendo guyu kabeh. Nah, ngene. Kita saudara ya. Saudara. Saudara ketemu Rino, ya ra? Tak elingno put. Keng rokok put. Zup, rokok zup. Ah, sebelum saya mengingatkan janji tak kasih rokok. Ini. Ono rekaman udah. Ora tuku tulisane dek sing apik. Oh yes, tulisan sing apik. Ganteng kok tiba-tiba brutal dek lo. Ganteng bermusik nunggu gitar. Eh ngono, Satria bergitar. Oh jadi kok nanti nganu tak gaya judul Satria bergitar dari Terangkil ngono. Nunggu gitar yo alo tulisane. Satria bergitar. Ganteng bermusik. Oh, ganteng bermusik. Oke. Okay. Ya, praktis aja wes. Sederhana praktis. Ganteng bermusik ya. Jadi gitar di jero. Angko di foto sik. Jadi nyekel gitar karo genjreng. Kira kita kasih judul ganteng bermusik. Oke. Okay. Nyala gitar ya, nggak cipu. Di oke okay, siap bro. Jadi memang merayu di gizi itu berbagai macam cara yang bisa kita gunakan. Yang gulek selain, ah, ngenera, ganteng bermusik. Gitar kok? Kepala, suara kepala. Api. Api, biar ngapain cok gitar kayak muni api.
Lu ganteng bergitar malah aku sejak gitar iki kepi. Ngeluru kompresorku pirang berang dino. Ilang. Kompresormu ilang musno apa mabur? Ilang. Dicolong wong apa ilang dhewe? Ilang kompresor listrik iku kok. Gane mas siji loro 70. Regane 70.000. Siji loro 70. Siji 270. 1.270. 1.270. Kadhe bentuk tuku nek dibut. Tadi. Simpang Etan. Simpang Etan toko apa? Pusat. Iya toko beli kono. Mas dieselnya Umar. Oh iya itu. Kanan jalan kok alon-alon kuwi. Toko Wijaya. Oh iya, pas itu kita beli. Jalan Toko Wijaya. Iya Toko Wijaya betul, Toko Wijaya. Sudah ingat dengan janjimu? Janji baik-baik saja. Terus na yo. Awas song gitar, tak gitar ya. Nikmati rokokmu dulu, habis itu kutagih janjimu nanti. Terus nanti judul YouTube-nya adalah Pria Ganteng Bermusik, gitu. Itu baik. Nah, Pria Ganteng Bermusik. Oke. Dan akan lebih ganteng lagi jika janjimu hari ini kau tunakan. Maka tak tagih janjimu. Kan dia dia itu sanggup bu, sini sebut asmu, eh? Bunik, kayak gelem buat tampan gitu ya? Kelah, eh gelem. Ini kalau tak sanggup buat tampan nih sementara nggak saya tidak kenal. Sementara ngono lah, diksimu acik ngono terus so kalimatmu ah. Sementara ngono saya tidak kenal. Dulan neng ngarep ngono yuk kenal, eh? Dulan neng ngarep. Dulan. Oh tapi janjimu terpenuhi dulu. Salamannya karena aku beneleng janjimu ya, celok yang. Aku karo kowe gandeng kowe nek. Nah, wes siap tak elengno janjimu ya. Tenan lo ya. Oke. Dulu Budi itu pernah berjanji ke Mas Adi. Nek Mas Adi nilai Budi yang kedua kali, maka Budi mau pangkas rambut. Sembarang. Nah, gitu. Ayo. Janji adalah hutang. Oke. Pangkas rambutnya ben ganteng. Aku pangkas rambutnya marai nganu ya, lho. Iya, se ben rambutmu dawa ben ngene lho. Dawa dawa tebel. Iki gunting dhewe, Bud. Nggih, gadang. Nah, aku duwe clipper. Gunting gunta asai ta. Aku clipper aja, engko ben rapi ganteng. Mosok go sarep. Ah, ora repot. Aku barang. Aku nagih janjimu, Teh. Gelem? Oh, terus bergitar. Sampeyan bergitar kok rambutmu isih ngono. Ana permintaan sing baik-baik gak turuti. Lah potong rambut gak baik. Yo menurut aku sembarang. Baik ora. Aku lagi kepengin gotong. Aku lagi kepengin gotong. Lah janjimu terus piye cah ngene iku? Terus janjimu terus piye? Ngabar meneh. Heh? Gak. Lah piye janjimu piye terus? Permintaan opo ae sing baik-baik gak turuti. Potong kuku. Nah, ngono boleh. Nah, sing kuku siki lho. Coba gunting kuku sip. Lah, satu-satu. Tak kata ibu, kata ibu, tak kata ibu. Sono. Sing apik lho. Sing rapi, ben ketok bunder ngono. Sore ini kau potong rambut, terus nanti malam nganggu celana anyar, kau tak celana anyar, celana anyar, sarung anyar, topi anyar, sendal anyar, ngenteni sing jipo kompresormu. Matur sewu ya, permisi ya. Jadi hari ini baru berhasil motong kukunya Budi.
rapi ya. Nang salaman saudara kita, temen lah pas di yang tangan mana kanut aku. Segini nak, kok tak rokok nih? Gelem ah, jadi ya memang tadi saya katakan tidak serta merta golek selai. Tapi bersih kok budi ibu, kehe bu, kira atus terus, kira atus terus budi, pendin atus, cip, macet. Coro bintang film Indonesia ini sopo iki? Anu niku, Pak. Sopo lah? Dari Prima dong. Dari Prima. Ngerti. Kurang ngontak, kurang gemar di sini. Ngerti kowe dari Prima? Mandek nome dak ngerti. Ngerti dari Prima ne? Oh, ngerti ya. Tukang merayu Sinta di era. Oke, potong kuku wes. Satu yang belum potong rambut. Oke. Nggak motong gratis orang bayar. Potongnya kayak ikut landi lo ya. Super. Wah. Terus kok tak tahu terus saya alatku, alatku canggih. Nih gue su. Dulu saya nggak uga, kayak gelem ya syukur lah. Tapi kalau masuk ke toilet. Gue naik baju semir, semir masuk untuk bengi, naik masuk untuk pulang. Tadi semir, tak tukar lah semir aku. Wih, jalur semir apa putih? Abang hijau. Iku kumis mursi no bud. Mbok kasih apa boh? Betoi. Cingkat mu iki? Mursi karo boh. Tanggung tini. Mbok kuting. Mbok kuting tuh. Wan kadung guru. Pas urup biru itu pati sih. Pas wan. Mbok cabuti no. Wan mbok cabuti. Iso ah. Ini pas loro untu terus ilang. Mungkin loro untu pan mesti mbok cabut. Iya pengaruh padu ae. Ngono. Resep baru dari Mas Budi. Kalau Anda sakit gigi cabut rambutmu yang berwarna putih. Ilang. Nah kuwi takone nek ora duwe wan terus. Obat. Nek ora diobat. Nek ora kek. Nek ora duwe wan terus piye? Ya wis semari terus dibuahi cabuti. Oke ning. Di karawane lho. Kok ngono. No arwane re. Mane no jenggot ya, Pak. Mboten nonton mane, Zet. Jenggote di anu wale, apa jenenge? Rambutnya resi ya, Bu. Cek kene kene kramas ya. Kok kayak reget banget tuh, Mas. Hah? Napek. Iya rada lengket. Kaku rambutnya rada kaku. Iya wane banyak sudah. Eh, Bu. Potong rambutnya. Eh? Yo no go ah. Mana potong rambut? Mau tak sangoni? Piye? Segampang. Ayo, ayo gelem. Tak sangoni. Gampang. Sangoni piro kowe? Ora. Oh, delok lho. Iki ora. Tapi sithik lek engko dipotong rambut. Eh, delok nek ngarep gunggu kono. Tapi potong rambut sik aja. Pin kek kok mau, mau nek potong. Mo. Iku ben. Lah kamu jajimu atek ngono, Dik Ben. Imu tak dunu. Dirapikan Mas, dirapikan. Ora dipotong pendek. Terus dibuai. Celana Mas dibari tenan iki engko. Pi tak jupuk celana anyar karo sarung anyar. Gitar tenan iki engko. Heh. Heh. Terus ono permintaan opo nih kamu tak turuti. Potong rambut tak permintaanku. Mau nek potong rambut. Mo. Mereka pada penasaran pengen lihat ini. Rambutnya saya ketahin. Tak kan keras ada rasa gampang. Oh mamu ya naiki. Kena turun yang girdi. Iku nek kursi iku. Iku sederhana praktis ngono lebih ya. Sederhana praktis. Tapi boye pet lamo. Iku. Tuku ke pet lamo. Iku nek ngono. Eh tuku. Angger bengi. Tuku piro? 4,5. Patang lumayan terus. Kira tau mbak ubah-ubah nih, Bu.
Yo kadang tak ubahi, ngubahi agak-agak aja. Kesel. Ya sing praktis-praktis. Gulita. Iki kene peteng gelap gulita ora wedi kowe. Ya jeda aku. Baterai-baterai. Kadang iku lampu. Ibu. Jadi arep bunyi ora karo Pak Andi, jadi arep bunyi. Sapan potong. Sekarang ke nek masuk ut ayo ke sekarang gandeng ya wet gandeng akeh aku cemburu dong ini lho eh gandeng ora disisek kaget adus eh nek ana mbak ning nggonku mau ana ora ana ora ana wong ditusi kabeh eh ditusi mbak e lho ditusi ditusi ya kan jero tak apa tak ana sabun barang oh ya dulu nek ngarepe oga potong oh, no. Mas sok Mas Ut tapi mandi Pak no mobil Pak Adi kok ganti baju iki yeah. Kok kakimu di kok dikosoki wono kosokan gonku ayo let's go mama ben ana busa kok dikosoki busa oke Pak piye piye gonku Pak ben aku oke ini kok salaman karo aku kencang ayo Bud pol nah Bud pol nah Bud pol nah Bud nah Bud nah Bud tenaga dalam tenan wes neh. Pol, terus pol kenceng sak kuat mbut. Neraka dalam temenan. Sak kuat mbut. Kuat dikek karo aku mbut. Hah? Sembarang. Ayo gak takok e, rasane kuat di, mungkin karo aku kuat di mo. Kan kono pasure gemuk. Kan, tapi kan kayak dhuwur. Aku cedhik. Betul. Ha iya betul lah. Kuat di moketone. Sembarang. Jajal, jajal nah sih. Sembarang. Jajal nah ya. Yuk, kenceng nang. Kalah Pak Adi, kalah. Menang Didi ya. Iya, iki. Didi. Jago. Kuat di. Kuat di. Jago Mas Budi ya. Kuat di. Jago Mas Budi kabeh lho. Kuat di. Sembarang. Kuat di iki mau. Iki pun di jujur e kowe, kuat di e. Kuat kowe apa kuat aku? Sembarang. Iya, ojo sembarang kuat di. Sama kuat di. Sama-sama kuat. Wah kalah deh. Jadi kan menurut aku ora enak, Bu. Iya, permintaan sih bisa turuti atau. Aku pengen tanya, kenapa potong rambut tidak bisa aku turuti kenapa? Mungkin seleraku gondrong. Seleramu gondrong. Sedang tidak ingin pendek. Terus kira-kira kamu pengen pendek kapan? Masalahnya kau pernah janji karo aku, we. Nek Mas Adi kesini lagi aku potong rambut. Jadi ini ngono. Terus janjimu piye ngene ku cerita? Hmm? Ora usah di mana janji. Kalau mau ke janji-janji dewe kok benar rasa tiada janji ya? Itu janji-janji dewe kok. Ya tentaget ya. Ayo. Janji bareng dewe. Kantor itu sih tapi selera aku kudu. Iya kira-kira ke selera ram jadi rambut pendek so apa? Aku sembarang. Jo sembarang aja cah cah gang. Sembarang. Tapi dijaluan. Terus masalahnya opong. Iseng tinggal. Iyo setelah keluar tak tusi lagi nih. Gondrong. Tak tusi baju kelam orang irang mereka. Nanti sok tidur sih. Mau podolan angin ya. Aman lah kelam ya. Tidur. Tidur. Sengkene nunggu nih neng jo. Tak resi aneh mamu. Tak sapa nane wes ah. Malah tadi opong. Sake. Opong. Pekoro sake awakmu. Itu saking cintanya mereka ke dirimu. Aku sayang padamu. Aku tuh. Sebabnya. Kau udah ngerti kehidupan yang tegal masalah wabah penyakit sebenarnya. Wabah penyakit apakah ini? Kalau ngono iku ora aja resi-resi. Oh, reset. Sing bahaya. Sing bahaya lho awur sampah-sampah. Terus ya. Ngomong jono karo aku gak bisa. Iku lho nek ora nek mobil ku ora celana anyar, sempak anyar, kaos anyar, sendal anyar, topi anyar, sarung anyar. Oke. Okay. Ayo go. Tak keramasi sih wes gak lah. Oke, okay, enggak tak potong tapi keramas sing kerumesi. Ya. Oke, deal. Deal. Janji. Ya, lu piye, Mas? Janjinya, ayo. Aku sing gitar. Soale engko terus nyanyi foto bersama. Permintaan permintaan
permintaannya puas. Permintaan apa nih? Permintaannya adalah potong rambut dan mandi. Karena potong rambut tidak bisa kau penuhi, maka permintaan yang kedua mandi. Biar bersih no lo but. Sikilmu bener ireng ngono lo, sendalmu bener kumut-kumut. Dari mau sandal yang kacau. Yo tak cuy, tak sampe tak kosok yang. Sandalannya. Ya. Wis ku. Yo kok kepengin ngerti ngono to. Oke, nek bunyi mau gak ono. Ora ono. Ku permintaan opo ne ngono tak. Aku ora ndi permintaan opo-opo, aku njaluk duit kowe ki ora ndi duit. Ya oke, Pak. Aku ya iya. Oke, nang gurut. Iya ya. Hari jaya, kok jalo permintaan? Jalo piro mungkin jajan rongnya wae di, ya rongnya wae kwa? Iya kwa di, cipona? Itulah jajan rongnya wae, rongnya wae cipona? Iya kwa cipona? Ibu beras kwa di? Beras kwa korpri korpri? Kecamatan iya kwa kecamatan di Parigi? Iya di Parigi Pak Camat saya ngapain? Iya kwa korpri kape iya masak, masak di bengkak? Kalau mau masak nanti cara masak piye? Beras mbak apa? Kupat. Rupan iwa. Nek wedi kena kanker orang dendeh malah. Delok-delok gosonge kok rawe, gak gosong. Mobil mandi mau. Heh. Tuh, ayo kita naik mobil. Kita naik mobil. Mobil bawa saya. Kita ke sana. Kene, sampo ini cepet kan? Ora apa-apa yo nang, anggap aku kang ngam, ya. Jenenge saudara seperti itu. Tak sampo ini cepet. Gunung ngam gitu. Ora apa-apa, ora. Ayo ora rampung-rampung gitu. Yo gak rampung ra. Dikebir bareng ngamu akhir resik cepet tak sampo ini sakit gitu, Bos. Sakit gitu kene. Ngono apa-apa, aku ora maksa yo. Jangan tak sampuni, orang tak potong rambutmu. Tak sampuni dok. Ya saya duduk, duduk. Ayo duduk. Gua sampuni. Iya. Cinta ini rak kelar-kelar iki engko. Mau duduk mau aku. Ojo, anu wong cocok no. Ku. Ku. Ya ada usah gitu. Ku tak iki kaos nek sana. Yo. Wes yo, ayo tak sampuni. Iku sik kelem tak muni. Ngene. Wes. Sing kene mau ana ngono ha. Yo, ini ngene. Ojo dene. Ayo yo ojo goju. Ojo. Mumpir kelar sini. Ini kedua orang orang kelas ini. Wajib apa? Pikir mau nengin aku. Jo. Itu iki gak kasih lagi kok. Jo, saya tak tahu. Jo masih masih. Kau sekarang tu si bunik kok berapa? Kena apa? Iya, kena tu dia tak tunggu ni. Atus Dewi sudah kelar. Aku cepat. Atus Dewi nih, Ono. Oke, Atus Dewi. Oh, cepet, ah, terus dulu, kalau ikut sabun, aku sama semua. Ya, itu burung, kamu ngomong, 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 Mak, aku lu kan gak pepoto karo satine aku gitar. Iki dong, mosok ra terus adu-adu kita gedek tekan kene lho. Do sayang karo awakmu kabeh, Bos. Zup, bujuk kowe zup. Gelem zup. Kandani zup, kon adu zup. Wis ah. Gitare tak gore ini bareng. Delok. Delok ngene iki. Oh. Ben resik lho karo Pak Adi ku. Apa sih resik? Nek kene iki nek njoba, buyang njoba. Ojo ada yang jodoh. Oh, ini kalau... Salin. Gue salin. Gue kira itu salin. Iya. Salin, kemel buah.
disapu disik. Iya melebu ah. Kena rusak atau ada? Melebu. Bersalin kape, sembangan. Ayo Krono, tak isi sandal. Sandalnya buat nanya rata. Se. Orang orang ni terus. Se. Tunggu tunggu mas pun mas oh maju kan jangan. Kene kene. Topi, gimana kak? Metu kene sih, aku tak cuci tangan. Sedalnya gue, udah lanyar. Warna aku dari ember ya. Ya, warna merah. Sarung merah. Oh, ganteng tenan tuh. Enak tuh. Tidak tahu kok nih. Aku kan tidak menyakitimu tuh. Hanya pengen membersihkanmu. Jauh lebih bagus begini, walaupun tadi aduh semurah tenanan. Next time, janji nek ketemu aku, potong rambut. Oke. 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 Gak janji, nek. Hah? Gak janji. Janjimu terus tepat gitu ya. Iya. Eh, Ira. Janji ya, nek ketemu aku, potong rambut, oke? Gak janji. Atau potong karo Mas Ud. Oke? Janji. Oke? Janji ya. Mau gak janji. Lha iki piye? Ngono kecewa. Oh iya aku gak akan kecewa. Bergitar lho. Tapi nek ketemu aku lagi potong rambut ya. Ngejak masuk tak ngono sing potong rambut sing ganteng. Nek aku kan potong gundul anggere seret-seret to, Noah. Nek masuk kan nanti sesuai permintaanmu ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Bilang oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, berarti janji. Janjimu udah buat. Janjimu sing pindho. Oke, gak janji. Hah? Iya lah. Janji nek kecewa. Nek kecewa. Nggih, gitu aja dulu lah ya, teman-teman. Mau mintane foto pakai gitar. Foto aku gitar? Gitarmu nang kono, Dek. Ini tak bawa sini. Eh, ngono. Foto-fotone nang ndi fotone? Nek diminta. Kene. Ya, kene. Mana lu? Sing paling ganteng. Posisi yang paling ganteng Mas Hilman nanti jadi thumbnail juga. Lihat sini ya Mas. Delok ono Andi, senyum Andi. Mau enggak lihat kamera? Senyum Mas. Ngene. Senyummu mana? Oh, ini kan anu nih Pak, ya nek nek Pak. Awong ngene lah. Ya Allah, ya ganteng ya, Bu. Ganteng ya, Bu. Lihat situ aja. Nggih, matur suwun buat semuanya, mohon maaf. Hanya ini yang bisa kami bantu untuk Budi. Next time mudah-mudahan sesuai janjinya dia memotong rambut ya. Terima kasih Bu Ni, Bu Tuti, Mbak Isma dan Mbak Sopo? Mbak Dwi, sehat selalu buat panjenengan semuanya. Masih menanti janjinya Budi untuk potong rambut di lain kesempatan. Ya, Bud. Ya. Sangoni kowe, Bud. Tak sangoni kowe, kek cepat sangonyo. Yo. Bilang apa? Terima kasih. Tos ah. Janji ya. Ketemu potong rambut, oke? Okay? Oke, janji. Oke, bilang dong. Oke, okay, potong rambut, ketemu. Oke. Okay. Oke, okay, potong rambut, ketemu ya. Tapi gak janji. Janji no. Sudah oke, okay, berarti janji, oke? Okay? Janji. Buatan janji. Gih, matur suwun. Assalamualaikum, dadah.